إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Berkata Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, dalat hadhil ayah ala anna ukhuwatal mu'minin innama hiya 'alal iman. Ayat ini menunjukkan bahwasannya persaudaraan kaum muslimin ia adalah tonggaknya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan kaum mukminin tidak dibatasi oleh daerah ataupun negara. Akan tetapi ia adalah persaudaraan di atas iman dan Islam. Di atas keimanan kita kepada Allah Jalla wa Ala, karena kita semua adalah hamba Allah. Semua kita adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keistimewaan bangsa manapun di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan. Tidak pula dengan warna, tidak dengan keturunan, akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ummatul Islam, karena kaum mukminin bersaudara, maka tentunya persaudaraan itu mempunyai hak-hak yang agung yang harus kita betul-betul pupuk persaudaraan tersebut. Dan jangan sampai kemudian persaudaraan tersebut menjadi rusak dan hancur. Di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga persaudaraan adalah di antaranya yaitu kita berusaha untuk tidak saling berbuat zalim sesama kita. Kita tidak boleh membiarkan seorang muslim pun dizalimi oleh orang lain. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Muslim itu saudara muslim yang lain. Tidak boleh ia mendzaliminya dan tidak boleh ia membiarkannya. Ketika kita melihat seorang muslim yang berkebutuhan, tidak boleh muslim yang berkecukupan diam tidak membantunya. Maka kewajiban muslim yang berkecukupan untuk membantu muslim yang berkebutuhan tersebut. Tidak boleh seorang muslim cuek, tidak peduli dengan lingkungannya, sehingga kemudian orang kaya tambah kaya, si miskin pun tambah miskin. Ini bukanlah perkara yang dianjurkan oleh Islam, bahkan dilarang oleh Islam. Umat al-Islam, maka kewajiban seorang kaya berusaha untuk membantu teman-temannya dan saudara muslimnya yang mereka berkebutuhan, untuk memberikan sebagian yang Allah berikan rezeki kepadanya. Kemudian diantaranya hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, saudaraku sekalian, kita merasakan kita merasa sakit terhadap apa yang menimpa muslim yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan persaudaraan kaum muslimin bagaikan satu tubuh yang apabila sebagiannya sakit, maka semua tubuh merasakan sakitnya. Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid.
perumpamaan kaum mukminin di dalam cinta kasih mereka dan kasih sayang mereka dan perhatian mereka bagaikan satu tubuh, kata Rasulullah. Idza marida al-jasad tadaa'a lahu sa'iru al-jasad aw kama qaal. Apabila salah satu bagian tubuh merasa sakit, maka yang lain pun merasakan kesakitannya. Maka saudaraku sekalian, ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka dizalimi oleh orang-orang Yahudi, kemudian hati kita sama sekali tidak peduli, hati kita tidak merasa sakit, itu menunjukkan kelemahan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya kita, ya akhal Islam, imannya masih kurang. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya kaum muslimin itu bagaikan satu jasad, satu tubuh yang mereka saling merasakan penderitaan yang lainnya. Maka ya akhal Islam yang ada di Palestina sana, ketika kaum muslimin dibantai oleh orang-orang Yahudi, tentu muslim manapun yang beriman kepada Allah tidak boleh ridha dan tidak boleh diam. Dia berusaha membantu sesuai dia kemampuannya, walaupun hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatan Islam, di antara hak muslim kepada muslim yang lainnya, bahwa seorang muslim tidak boleh meremehkan muslim yang lainnya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yahqir muslimun akhahul muslim, dan tidak boleh seorang muslim meremehkan saudaranya sesama muslim. Bihasbi mri'in minasyarr an yahqir akhahul muslim, cukuplah bagi seseorang keburukan apabila ia meremehkan seorang muslim. Ia remehkan hanya karena kemiskinannya. Ia remehkan karena ia tidak punya keturunan yang mulia. Ia remehkan hanya karena ia bawahannya. Ia remehkan hanya karena ia tidak punya status sosial. Padahal ia orang yang beriman kepada Allah. Dia muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, dalam Islam kemuliaan itu bukan ditentukan oleh harta, bukan ditentukan oleh kedudukan, akan tetapi ditentukan oleh ketakwaan Allah, ketakwaan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang hasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk-duduk dengan para sahabat, lalu lewatlah seorang pemuda yang rupawan, kaya raya, bangsawan, punya kedudukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian tentang pemuda tersebut? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, ini pemuda yang hebat dan istimewa. Apabila ia melamar tidak mungkin ditolak. Kalau ia memberi rekomendasi tidak mungkin ditolak. Karena ia punya kedudukan, ia seorang bangsawan. Tak lama kemudian lewat seorang pemuda, terlihat ia miskin, tak punya apa-apa, tidak punya kedudukan, bukan pula dia seorang yang bangsawan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, pemuda ini tidak punya status sosial. Kalau ia melamar tidak mungkin diterima. Kalau ia memberi rekomendasi pun tidak akan diterima, pasti ditolak. Apa kata Rasulullah? Sungguh pemuda yang kedua ini di sisi Allah jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan pemuda yang pertama, seperti derajat antara langit dan bumi. Subhanallah, karena Allah tidak melihat kepada status sosial, tidak melihat kepada rupa dan bentuk seseorang, tidak pula kepada kedudukan dan kekayaan, tapi yang Allah lihat itu adalah ketakwaannya. Maka tak pantas seorang muslim meremehkan muslim yang lainnya, karena kita tidak tahu bagaimana ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim yang akhlak Islam melihat muslim yang lainnya, ia menyangka bahwa muslim itu lebih baik daripada dirinya. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya apa hakikat tawadhu, kata Al-Hasan Al-Basri, tawadhu itu ketika engkau melihat muslim yang lain, engkau merasa dia lebih baik daripada dirimu. Karena kita tidak tahu, barangkali ia punya amalan yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Barangkali ia lebih ikhlas hatinya kepada Allah. Barangkali ia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu.
Kalaupun kita melihat saudara kita berbuat maksiat, ya akhal Islam, kita pun tidak tahu, barangkali setelah itu ia bertaubat kepada Allah. Lalu ia memperbaiki amalannya, dia pun beramal saleh dan mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi dia kemudian diwafatkan di atas iman dan Islam. Sementara kita terkena penyakit ujub, kita terkena penyakit kesombongan, kita meremehkan orang lain. Padahal tidak seperti itu hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Umat al-Islam, inilah ya akhal Islam. Persaudaraan di atas Islam adalah persaudaraan yang sangat indah. Karena sesungguhnya persaudaraan tersebut di atas keimanan kepada Allah dan kehidupan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Di antara hak muslim atas muslim yang lainnya, saudaraku, ketika kita melihat seorang muslim jatuh ke dalam kesalahan, kewajiban kita adalah meluruskan kesalahannya dengan cara yang baik. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Belalah temanmu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau kami membela orang yang dizalimi kami faham. Lalu bagaimana kami membela orang yang berbuat zalim?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Takuffuhu an zulmihi." Itu kamu cegah ia dari perbuatan zalimnya. Kezaliman ini, akhi, bisa berbentuk maksiat. Ketika kita melihat teman kita jatuh kepada maksiat, kita berusaha untuk cegah ia dengan cara menasihatinya dengan cara yang baik. Kezaliman itu, ya akhi, terkadang pikiran yang menyimpang dan menyesatkan. Maka kita berusaha untuk cegah ia dengan cara memberikan keterangan dan hujah, supaya ia kembali dari pemikirannya yang menyesatkan tersebut. Maka tentunya ya akhal Islam, kita sayang jangan sampai seorang muslim jatuh ke dalam api neraka. Maka kita selamatkan dengan cara seperti itu. Ya akhal Islam, di antara hak muslim atas muslim yang lainnya, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Apabila bertemu kamu mengucapkan salam. Mengucapkan salam bukan hanya sebatas melambaikan tangan, bukan hanya sebatas memanggil dia ataupun yang lainnya, tapi mengatakan assalamu alaikum. Apabila kamu bertemu dengannya, ucapkan salam. Demi Allah ya akhal Islam, mengucapkan salam itu sesuatu yang dicintai oleh Allah dan penyebab kita masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW sabda, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak bisa beriman sampai kalian saling mencintai. "Awala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian, apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. "Afshus salama bainakum." Yaitu tebarkan salam di antara kalian. Di antaranya Rasulullah SAW memberikan kepada kita penjelasan tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Apa itu? Apabila ia minta nasihat kepadamu, berikan ia nasihat. Nasihat yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ia sakit, kunjungi dia. Karena sesungguhnya orang yang mengunjungi orang sakit pahalanya besar di sisi Allah. Disebutkan dalam hadis, siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit di waktu pagi, ia akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai sore hari. Dan siapa yang mengunjungi saudaranya di sore hari yang sakit, ia akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai pagi hari. Dan selama ia mengunjungi tersebut, ia berada dalam taman-taman buah surga. Subhanallah ya akhan Islam. Maka ya akhan Islam, ketika kita mendengar teman kita, saudara kita sakit, lalu kita cuek tidak peduli.
Kelak di hari kiamat Allah akan bertanya kepada kita. Sebagaimana Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan, Allah akan berfirman kepada seorang hamba, "Hai hambaku, aku sakit." Lalu si hamba berkata, "Ya Rab, bagaimana engkau sakit? Engkau kan Rabbul Alamin." Allah berfirman, "Bukankah kamu tahu bahwa hambaku si Fulan sakit? Kenapa kamu tidak mengunjunginya? Padahal kalau kamu jenguk ia, engkau akan dapatkan aku di sisinya." Sampai-sampai demikian Allah menegur nanti pada hari kiamat. Mengapa kita tidak mengunjungi orang yang sakit? Padahal kita tahu saudara kita itu sakit. Berbeda kalau kita tidak tahu ya akhwat Islam. Atau ada udzur syar'i yang lainnya. Inilah saudaraku. Hak muslim atas muslim yang lainnya. Kita bersaudara di atas keislaman dan keimanan. Persaudaraan tentunya menginginkan agar kita semua masuk surga. Kita tidak boleh gembira dengan kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Berapa banyak orang ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang yang kita tidak suka, padahal dia muslim, kita pun tertawa dan gembira. Padahal seharusnya kita sesama muslim, saudara, menginginkan agar saudaranya pun masuk surga bersamanya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallima taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ansuril muslimina fi falastin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qawmil zalimin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.